Video berikut mengandung unsur kekerasan. Dimohon untuk tidak meniru adegan yang ada di video ini karena beresiko tinggi. Dia tidak pernah menyarankan untuk menangkap, memelihara, dan menghandle berbisa, terutama di luar pengawasan ahli dan di luar pengetahuan kalian. Dia sudah berlisensi dan hampir seumur hidup dia bercengkerama dengan reptil besar yang tersebut. So, tetap bijak dalam mengisi komentar dan mengelola. Feeding time. Wait. Hold on. What the hell, man? Gendis yang biasanya makan ular apa aja, kali ini takut dan panik kemana-mana. Tidak tahu alasannya apa, mungkin teman-teman bisa komen di bawah mengenai tingkah laku gendis yang di luar dugaan. Kita tenangin dulu gendisnya, guys. Cantiknya guys, si gendis. BTW guys, si gendis adalah ular king cobra hasil rescuean guys, yang mana gendis kemarin masuk dalam kap mobil, jadi ada beberapa bagian kulitnya yang luka. Dan kita coba sekali lagi guys. Oke, baiklah. Mungkin dia kenyang. Atau komen di bawah ya. Oke, guys. Jadi dia ternyata sangat ketakutan, guys, sama itu naja. Ini si gendis, guys. Dia takut banget ternyata sama naja. Gak tahu kenapa tadi lari-lari. Wait. Lari? Why are you running? Gila. Seperti gila dia guys tadi guys. Dan akhirnya kobra tersebut dia oper ke kandang si monster yang belum punya nama. Mungkin teman-teman ada yang mau kasih nama. Dan lihat reaksi si monster guys.
So, thank you so much guys for watching my video. I hope you guys enjoy it. Please like, comment, and subscribe guys. And don't forget to share it, okay, to your friend. And well, before we leave this devil snake, we have to make sure the cage is safety, okay? And there is nothing wrong from it. So, we have to lock it first. So, oh, don't do that, buddy. Okay, see you guys. Cheers.